suatu fenomena yang lazat telah pun sampai di Jalan Dagangan 8 Bertam Boulevard. Kat sini memang banyak tempat yang sedap-sedap. Tapi kalau nak rasa selera Thai, ini dia. Cafe Mei Thai. Hui, lain macam sebab selalunya kat utara ni memang banyak makanan Thailand. Tapi siapa berani bawa chef dari Bangkok, utara Thailand datang ke sini, rasa dia lain dari yang lain. Orang cakap, kita nak siasat, kita nak rasa sedap ataupun tidak. Ha, inilah dia orang dia. Ceria pun ceria macam makanannya. Ya, assalamualaikum jemaah. Waalaikumsalam. Lahirnya Cafe Mei Thai ni, saya pergi berjalan sampai ke utara Thailand. Bila saya makan makanan dia tu, saya rasa kenapa dekat Malaysia masakan Thailand tak nampak macam Thailand. Jadi saya bawa balik ke Bertam dan alhamdulillah dapat sambutan orang Bertam. Apa yang mesti rasa? Kat sini Kang Som dia terbaik. Oh, Kang Som ni makanan tradisional orang kan? Makanan tradisional masyarakat Thailand utara. Sekat Kang Som ni merupakan antara menu pilihan saya lah di Cafe Mei Thai ni kerana dari segi rasa dia yang amat unik, berbeza dengan antara menu-menu lain. Anything about tom yum, tom yum putih, pot teh, tom yum merah, semua om. Kat sini saya suka tom yum pot teh dia kan. Memang terbaik lah dia punya kepekatan kuah, lepas tu dengan dia punya isi-isi seafood dia kan. Oh, memang terbaik lah, sedap lah. Kerabu-kerabu pun mesti famous kat sini. Kerabu kalau kat sini, lap kaki ayam. Lap kaki ayam? Lap jari-jari ayam orang kata. Jari-jari ayam. Oh, itu best tu, ambil punyam-punyam tu best tu. Yang specialnya dekat sini sebab dia jari ayam ni dia dah buang tulang siap-siap. So dia lembut, kita nak makan pun senang, tak susah. Cafe Mei Thai, best. 5 bintang untuk Cafe Mei Thai. Kita tengok orang makan kat sini. Begitu bersemangat, kita pun nak order lah. Ini dia, Kang Som Siakap. Sebenarnya ni makanan tradisional orang Thailand. Dari Bangkok ke atas, siapa yang tak tahu Kang Som? Dari sini dapat bau cili dia. Rasa ni macam mana lah. Saya tengok orang peluh-peluh kat sini. Tu dia, pedas dia dari sini. Sap dia sampai kerongkong. Dia bukan pijau-pijau. Dia kena kat sini. Memang syok orang kata. Hashtag syok. Kita dapat rasa masing-masing daripada ikan siakap dia. Kita dapat rasa manis-manis nanas. Kalau nak cerita paling senang lah. Punya hidup dia boleh tahan juga. Tapi kalau makan dengan nasi ni, dia seakan-akan macam, dia macam ala-ala kuah pindang. Kuah pindang Thailand macam tentulah dia. Kalau makan macam ni je, hey, tengsan. Tengsan korang semua. Jadi makan dengan nasi putih. Terbuka selera. Huyo. Ikan siakap fresh dan kuah dia pun dah merasa masuk ke dalam ikan. Jadi syok lah. Gigi ikan pecus. Kuah Kang Som ni kuah. Huyo. Jadi kalau ini tradisional, yang ini pula fusion, orang kata fusion. Sotong goreng tepung belum masih. Resipi dekat sini memang sedap. Lebih kepada masing-masing manis-manis sikit. Kadang-kadang tu masa ni dia ada kena, dia ada tak kena kan. Yang ni kena, kena di sini. Kena di sini. Yeah. Sedapnya. Dia goreng dengan daun kari sikit. Jadi ada wangi-wangi dia tentu. Yang ini kena makan panas-panas. Sebab dia rangup-rangup kerangupan dalam mulut. Sempoi dia makan dengan nasi putih saja. Hashtag my. Kepada anda yang ingin mencuba makanan tradisional orang Thailand, tak payah susah-susah buat pasport. Datang saja kat Cafe Mei Thai. Pedas berpijau. Neno. Perlukan bomba. Satu lagi specialty, minuman dia. Teh dia dari Bangkok. Jadi ada Bangkok teh ice, lepas tu ada green tea, ada coklat. Sementara tu, kita nak rasa pot teh dia. Pot teh dia ni, kita tengok orang makan kat sini. Berpeluh-peluh. Memang loaded betul pot teh kat sini. Yang ini, penuh dengan khasiat makanan laut. Lala ada, ikan ada, sotong ada, ketam pun ada. Pot teh ni selalu saya makan dari utara, dia ada cair sikit. Tapi ni ada pekat. Nampaknya chef yang dibawa dari Bangkok ni memang berbaloi. Jadi inilah style Bangkok sebenarnya, nampak ni. Dia pekat, nampak. Dia tidak semasam yang selalu orang Malaysia biasa. Dia masam dia kurang sikit, lebih kepada lemak-lemak kat sini. Alamak, besar-besar lah. Baiklah orang Bertam ni. Bagi udang pun besar-besar. Hanya pot teh dengan nasi putih pun puas hati dah. Isi tom yum pok tek tersenyum macam kena geletek. Tengok je pun dah terliur. Apatah lagi kalau kita makan. Tak mampu kita bayangkan. RM10 sahaja. Kau tunggu. Nanti aku sampai pok tek. Okay. Sebab hari ni kita nak pergi ke darat pula. Ini dia yang dipanggil lap daging. Lap ni kata Thailand macam kerabu lah macam tu kan. Selalunya kalau nampak macam ni, orang ingat pak kapau. Pak kapau ni dia masak dengan daun selasih. Yang ini pula dia masak dengan daun ketumbar. Bayangkan daging dengan masam-masam dia, masam-masam kerabu. Lepas tu dengan daun ketumbar. Ini kan dia lebih preserve, lebih flavor. Yang ini makan dengan nasi putih pun.
kebahagiaan orang katalah. Yang ini pula pun kerabu juga tapi ni lap kaki ayam dan baiknya dia dah keluarkan tulang dia tu. Alamak eh. Pada anda yang sukakan kaki ayam tu orang tahulah lemak dia macam mana tu kan. Tapi sekarang dah lemak-lemak bercampur dengan masam-masam kerabu dia. Lepas tu ada cili padi pula tu. Masam, pedas, lemak semuanya dalam satu. Hashtag kau kungkap. Apa-apa hal, bahagialah anda di dalam hati, di dalam mulut, di atas lidah, semuanya happy, okey? Hashtag happy. Dalam kegembiraan rasa nak nangis pula. Hatiku girang gembira tak terkata merasai kesedapan lap jari ayam. RM6 saja. Oh, panas, panas, panas. Dan kalau anda semua yang ada resdung tu, hui, boleh seperti sedia kala. Kesedapan Metai ni. Hei, mesti datang ramai-ramai ke Bertam Boulevard, Jalan Dagangan 8. Bukan 9, bukan 10, tapi 8. Cari kat Facebook kita, cari kat Instagram kita atau muat turun aplikasi Jalan-Jalan Cari Makan untuk harga percuma. Ya, muat turun secara percuma. Hashtag, aku suka.